komen ni, dia minta supaya Ustaz Abu Hafiz minta ulas surat Al-Jadi. Saya dia orang pun macam faham perkara ini memang akan diulas malam pada malam ini. Tanpa saya melengahkan, saya nak pergi kepada perkara tersebut. Tapi saya tak directly pergi kepada isi ataupun ni. Cuma saya nak sebut surat kepada pemimpin gerakan Islam yang mula tular sekarang ini, yang mula diberi perhatian, menjadi perhatian yang ada yang mengaitkannya dengan pelantikan Datuk Seri Haji Abdul Hadi sebagai duta khas ke Timur Tengah. Ada yang sebut Menteri Timur Tengah. Sebenarnya tak wujud lah perkataan tu. Jangan ini kan, itu troll lah tu. Itu saja dibuat. Okey. Pada pandangan Ustaz, kandungan surat itu sendiri dengan apa yang kita faham di Malaysia tadi berbeza. Malah ada pula yang trollkan surat tu digunakan, dia kata guna bahasa Bangla Mekah. Kan? Saya pun tak tahu macam mana Bangla Mekah bercakap. Tapi dia cuba, dia orang adalah sedikit mungkin ada dari segi bahasa ke apa. Tapi dia mengatakan, dia beri satu gambaran bahawa ada ketika apa yang sampai dari seseorang itu, khususnya ahli politik, berbeza dengan apa yang dia lakukan. Macam yang kita sebut, kita kata, dia kata kurangkan saiz kabinet, tapi dia buat lain. Jadi orang troll, orang akan gunakan itu sebagai ini. And then benda yang berlaku pasal politik negara tu kita faham lain. Apa yang berlaku dalam pakatan, dalam Bersatu, dalam PKR dan sebagainya itu kita, tapi yang disampaikan itu berbeza dengan kalau dirujuk kepada surat tersebut lah. Dan sehingga kini pun saya masih mencari sama ada apa-apa ulasan. Cuma Malaysia Kini kata tadi tidak, belum, masih berdiam diri. Jadi saya minta Ustaz ulaskan perkara ini dari sudut bagaimana kita nak menghadap ataupun nak mendepani perkara-perkara yang sampai melibatkan negara luar dan sebagainya ini, tidak pula dianggap sebagai campur tang apa cubaan untuk memburukkan negara dan sebagainya. Macam mana pada pandangan Ustaz? Okey, surat ini menjadi tular saya kira semalam, dan kalau ikutkan surat itu ianya dihantar bertarikh pada 27 Rejab 1441 Hijrah ataupun 22 Mac 2020. Bermaksud sekiranya surat ini benar, bermaksud ini antara contoh berpolitik ketika dalam waktu PKP. Bahkan cubaan untuk memburukkan negara di luar negara pada waktu-waktu bencana, yang mana semua daripada terutamanya geng-geng ataupun penyokong Perikatan Nasional kata jangan berpolitik ketika mana waktu kuarantin ini. Okey. Surat ini mempunyai 7 muka surat, yang mana saya mempunyai dia punya apa salinan secara bertulis. Dan ada sebahagian yang memberikan pandangan, khususnya ada beberapa ruang penambahbaikan dari segi bahasa. Ya, mungkin ia dilakukan secara tidak disemak semula. Biasalah benda ini dan surat ini. Tapi cuma apabila saya membaca di yang tular juga pada beberapa jam yang lalu, bagaimana respon Ustaz Nasiruddin Tontowi. Sekarang saya tak pasti dia adalah petua penerangan ke apa, PAS Pusat. Oh, saya pun tak pasti apa itu. Jadi beliau memberikan respon terhadap seorang netizen yang bertanya tentang kesahihannya, dan dia memberikan respon yang tidak menafikan, dan dia kata surat itu bertarikh 22 Mac, dan seakan-akan memberikan signal isyarat bahawa surat ini adalah adanya keabsahan, dan ia memang ditulis oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Hadi Abdul Hadi Awang. Tetapi dia dikatakan sebagai surat pribadi. Namun apabila kita tengok surat pribadi, tapi dia ada kepala parti. Kalau merujuk kepada respon Ustaz Tantawi lah, Nasruddin Tantawi. Cuma kalau kita lihat seperti biasa, surat ini ada latar belakang tentang tentang negara ini selepas daripada pemerintahan British dan kembali. Cuma adalah beberapa fakta yang bagi saya untuk boleh diperbaiki sekiranya surat ini benar, yang menyatakan bahawa biusul aghlabiyyat ghair muslimin fi dakhil at-tahaluf al-hakim ay tahaluf al-amal
allati istakhdamat Mahathir Muhammad rais al-wazara al-asbab, yang dia menyatakan bahawa kewujudan MP ataupun al-politik di dalam Pakatan Harapan itu adalah lebih ramai bukan Islam, sedangkan daripada segi fakta ianya berbeza. Okey, ianya adalah berbeza. Dan usaha untuk keluar daripada Pakatan Harapan, MP-MP Muslim dan Melayu itu adalah orang yang perlu dipertanggungjawabkan kerana mengurangkan lagi Pakatan Harap jumlah apa MP Melayu dan juga terutama Islam. Dan tulisan di sini, fahunaka aidan fursat tadakhulat ajnabiyyah ma'a mu'adiyat ضد الاسلام والمسلمين. Dan keadaan serak dakhili, pertembungan dalaman itu, kata penulis ini yang diatasnamakan Tuan Guru Haji Hadi, menyebabkan adanya ruang opportunity dalaman untuk berlakunya foreign interference, okay, untuk melawan Islam dan juga orang-orang Islam di dalam Malaysia, seperti mana kama hadatat fi dawlil islamiyyah al hadira la siyama al dawl al arabiyyah, yang seperti mana berlaku di dunia Arab, di dunia umat Islam, khususnya di negara Arab. Ada beberapa respon yang kita boleh tengok juga nanti, iaitu antara perkara yang berat adalah tuduhan terhadap Datuk Seri Anwar yang dikatakan serak dakhili li tarsyih Anwar raisan lil wazara min qibal DAP wa Hizb al Adalah wa Amanah li Azm Mahathir. Adanya pertembungan dalaman yang untuk melakukan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar bersama dengan beberapa pihak, terutamanya DAP, PKR dan juga Amanah, untuk membuang Tunduk Mahathir bi musanadati Amerikiyat wa Urubiyat wa Singapura wa Sahyuniyat wal Masuniyat, dengan adanya sokongan daripada US dan juga negara Eropah dan juga Singapura dan juga Zionis dan juga Freemason. Yang ini yang ditertulis. Okey. Dan ini adalah satu tuduhan yang berat. Sekiranya Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang adalah seorang yang benar-benar untuk mengetahui perkara ini berlaku, patut melaporkan kepada polis dan membongkar di dalam negara. Sekiranya itu benar dilakukan oleh Datuk Seri Anwar ataupun DAP, adanya apa kemasukan pencampur tangan Zionis, kita boleh untuk tangkap dan juga hukum mereka sebagai pengkhianat negara. Tetapi kenapa tulisan ini muncul di luar negara, tidak di dalam negara? Yang ini menjadi persoalan. Sebelum daripada menjawab ini, pemimpin-pemimpin PAS perlu untuk menyatakan bahawa surat ini betul ataupun surat ini tidak betul. Ia perlu dinafi ataupun ia perlu untuk disahkan. Bahkan ada satu saya tidak faham, bahkan dia, yang ini biasalah permainan yang dalaman muhawilin adhaf wad'il Islam wal muslimin wal qaumiyatil asliyah, adanya cubaan untuk melemahkan kedudukan Islam dan orang Islam dan juga kaum asal iaitu bumi putera yang bukan Cina dan juga India, bi muhawalat ijra' taghyir ad-dustur, dengan usaha untuk merubah perlembagaan wa taghyir manhaj at-tarbiyah wa at-ta'lim, dan juga usaha untuk merubah sistem pendidikan dan pengajaran wal i'lam dan juga komunikasi wa ghayruha wa ghayriha fi siyasa wal iqtisad, dan selain daripadanya dalam urusan politik dan juga ekonomi, mimmastayqadha al-muslimun, yang menyebabkan orang Islam di Malaysia bangkit, wa yanzuruna ila ashaddi khuturatin wa awdha'ihim, yang menyebabkan dan mereka bangkit dan melihat semula terhadap kedudukan yang membahayakan status mereka dalam negara. Dan sebelum dan terakhir adalah, saya tidak pasti apa yang dimaksudkan oleh penulis ini yang membawa yang mana istana negara menafikan penglibatannya dalam semua ni. Sebuah akhbar di UK menyatakan bahawa Royal Kudeta dan istana negara menafikan. Okey, itu adalah kenyataan rasmi daripada istana negara. Tapi yang dicuba, yang penutup kepada penulisan ini, kata dia, wakanal islah, yang dia kata islah, penambahbaikan yang dilakukan oleh Perikatan Nasional melalui kerajaan pintu belakang ke, kerajaan tebu atap ke, dia kata wakanal islah, usaha yang diperbuat ini untuk penambahbaikan silmian secara aman, dunal muzaharat
tanpa ada sebarang apa bantahan ataupun rakyat turun ke jalan, bi musanadati dengan sokongan asy'ab, rakyat. Dia kata rakyat menyokongnya, wal muwazzifin dan juga pegawai-pegawai, yang ini mungkin maksudnya pegawai kerajaan, wal jaish dan tentera, wasyurtah dan juga polis, wassalatin dan juga sultan-sultan negeri-negeri. Adakah penulis ini yang di hujungnya itu adalah Abdul Hadi Awang menyatakan bahawa memang dia ingin menyatakan bahawa sultan-sultan negeri masuk campur dalam urusan politik dan juga percaturan ini. Jadi ini ada nilai yang besar, ada bukan saja tuduhan kepada orang lain yang bersifat jenayah dan juga apa keselamatan negara, bahkan menarik semua agensi-agensi kerajaan yang sepatutnya tidak berpihak, iaitu menjadi tulang belakang terhadap kerajaan Tembuk Atap ni. Jadi kesannya adalah surat ini dikatakan dihantar ke pemimpin-pemimpin gerakan Islam di luar negara. Saya juga mungkin kita mungkin tunggu sekiranya ia memang telah pun diterima. Adakah surat ini adalah cubaan untuk menutup ruang tuduhan daripada dunia luar bagaimana telah pun dimangsakan kerajaan Hamas di Palestin, iaitu saya ingat daripada pertengah awal tahun 2000 kerajaan Hamas menang di Palestin dan kemudian dinafikan oleh Israel dan kemudian diambil alih secara tidak demokratik oleh Fatah sehingga Hamas hanya boleh memerintah di kawasan Gaza saja. Dan begitu juga yang berlaku di Mesir apabila Dr. Muhammad Mursi kena. Kalau tanya kepada Assisi, dia pun cakap yang ini adalah keperluan negara, yang ini adalah secara aman, yang jahatnya itu adalah Dr. Muhammad Mursi dan juga geng-geng dia. Dan masalah dia, tak kala yang menyokong ini kadang-kadang mempunyai apa gambar di account Facebook mereka adalah gambar Dr. Mursi, gambar tangan empat raba'ah tu kan. Tapi anda pula menerima dan menghalalkan, mentabrirkan apa yang berlaku di Malaysia. Jadi apa yang saya ingin katakan bahawa surat ini sangat berbahaya, surat ini adalah berat, termasuk juga sebagai sekiranya ianya benar dan itu diberikan isyarat oleh seorang tokoh senior PAS iaitu Ustaz Tertawi bahawa ianya seakan-akan benar, ia akan memberikan bebanan kepada duta khas Malaysia, duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, kerana tuduhan-tuduhan ini berat dan dia telah pun menuduh antaranya negara seperti US, Eropah ataupun EU dan juga Singapura, sahabat dan juga jiran tetangga kita di sebelah selatan, iaitu masuk campur dan juga masuk campur urusan politik dalaman secara jahat. Adakah ini merupakan satu pendirian rasmi daripada kerajaan Malaysia? Dan ada juga persoalan lain berkaitan kedudukan Datuk Seri Abdul Hadi Awang untuk menjadi wakil Malaysia ke Timur Tengah. Kerana kita tahu 22 negara di dalam kawasan yang dianggap sebagai Timur Tengah itu, daripada Turki sampailah ke bawah, kemudian Iran sampailah kepada negara-negara Afrika di Mesir dan selainnya. Kerana kita tahu Timur Tengah ataupun Asia Barat ini banyak berpusat kepada Saudi, kepada UAE, kepada negara-negara Teluk, kepada yang bukan bertutur dalam bahasa Arab, iaitu Iran dan juga Turki. Ulasan daripada seorang ahli majlis tertinggi UMNO iaitu Dato' Dr. Fathul Bari yang menyatakan bahawa ini akan menjadi satu lantikan yang akan mengukuhkan hubungan Malaysia dan juga Timur Tengah berbanding dengan Pakatan Harapan, iaitu Pakatan Harapan hanya berfokus kepada Turki, Qatar, Iran, tidak kepada lain-lain negara. Tetapi kalau kita lihat, adakah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ini adalah orang yang akan berubah daripada apa yang disebutkan oleh Dr. Fathul Bari ini? Sedangkan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang adalah orang yang sangat kritikal dan boleh dikatakan quote-unquote sebagai anti terhadap dasar luar Arab Saudi, bermaksud dia menolak juga apa yang
dipegang oleh UAE, sedangkan ini adalah negara-negara yang sangat kritikal daripada segi hubungan ekonomi, hubungan diplomatik, hubungan keagamaan, itu haji dan juga umrah dengan Malaysia. Jadi saya tak tahu dengan justifikasi puluhan ribu gaji yang bertaraf menteri itu akan dapat digalas oleh lantikan baru sebagai duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah. Jadi surat ini sangat berkait rapat dengan tugas beliau, dan beliau sendiri patut menjawab selepas daripada pejabat agung PAS mengesahkan ataupun menafikan surat ini adalah hasil tangan, tulisan tangan presiden mereka sendiri yang hari ini mempunyai jawatan yang agak sensitif di dalam kerajaan. Wallahualam.